Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah
واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اما بعد. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari Salingka Muaro. Yang saya hormati Bapak Ninya Mama Alim Ulama Cagiak Pandai. Yang saya hormati Ustadz Sabrata SPD CSTMI. Selanjutnya pemuda pemudi Jorong Waratapus beserta jajarannya. Dan yang saya sayangi teman-teman mahasiswa KKN Terpadu Tuas Sakato tahun 2024. Pada malam ini program kita yaitu Tablik Akbar dan pembagian hadiah pada semarak lomba keagamaan 17 Agustus sekaligus program terakhir dari kami mahasiswa KKN Terpadu bersama pemuda Waratapus. Terima kasih kepada masyarakat Waratapus yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan termasuk acara Tablik Akbar pada malam ini. Harapan kami semoga dengan melaksanakan semua kegiatan kami dapat bermanfaat baik untuk masyarakat Waratapus dan sekaligus bisa mempererat tali silaturahmi di antara kita. Terakhir dari kami, jikalau kami minta maaf jikalau ada salah perbuatan dan tindakan selama kami ber-KKN di Waratapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, pertama sekali mari kita memanjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini setelah Ba'da Isya alhamdulillah kita dapat hadir di tempat atau lokasi MDA kita dalam rangka mengangkatkan satu acara yakni perpisahan antara KKN yang dari Sumatera Barat dan begitu juga dari Madinah. Mudah-mudahan kedatangan kita ini akan membawa suatu hikmah faedah yang besar bagi kita dalam menata kehidupan kita masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam mari sama-sama kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap berpegang teguh kepada tuntunan syariat Islam yang beliau wariskan kepada kita dan semoga kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirat. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari Salingka Muaro, yang sama kita hormati Bapak Jorong Waratapus, kemudian yang kita hormati Bapak Jorong Parangtimbalun, selanjutnya yang kita hormati Bapak Alustad kita, Buya kita, dan yang sama kita hormati Ketua Bamus Salingka Muaro, yang sama kita hormati barisan milik Mama Alim Ulama tokoh masyarakat yang ada di kampung kita ini, juga yang sangat kita cinta dan kita hormati para anggota KKN yang sudah berpartisipasi dan melaksanakan program-programnya, kegiatannya di kampung kita ini. Bapak Ibu Saudara, izinkan kami sedikit menyampaikan sebagai kata sambutan atas nama orang tua di kampung ini atau barisan nenek mamak katakanlah. Pada
minggu-minggu yang berlalu mungkin kita sudah melaksanakan pertemuan di MDA ini, dan kami menyampaikan kepada anak-anak kami KKN bahwa dulu ditinggalkan tempat tinggal atau kampung halaman, ditinggalkan orang tua, ditinggalkan saudara, dan hadir di Muara Tabus ini juga mendapatkan orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Rupanya pada malam ini sudah sampai waktunya kepada saat yang ditentukan di fakultas masing-masing, yang bahwa sampailah pada saat titik akhir pelaksanaan KKN terpadu, kalian sudah melaksanakan program-program, melaksanakan kegiatan-kegiatan di kampung kami ini. Mungkin saja jelas tidak terlepas dari segala bentuk kekurangan-kekurangan. Maklumlah namanya yang kampung. Mungkin anak-anak kami menghadapi berbagai macam. Mungkin ujian, mungkin sentilan, mungkin ucapan, dan lain sebagainya. Tentunya ada sebagai manusia. Kami sebagai orang tua mewakili semuanya. Andainya ada tingkah, perbuatan, kehilapan yang kalian hadapi selama di Muara Tabus ini, kami memohon maaf yang sedalam-dalamnya dan minta izin atas segala kekurangan-kekurangan kami di sini. Kami sangat berbangga sekali. Walaupun kami sibuk dalam urusan ekonomi barangkali, yang kalian hanya beserta pemuda atau Bapak Jorong yang paling giat sekali, yang kami kadang-kadang apabila diperlukan baru hadir seperti malam ini. Terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anak kami. Ada maaf kan? Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan, program-program yang kalian tinggalkan di kampung kita ini menjadi contoh, menjadi tauladan sebagai cambuk untuk meningkatkan generasi muda di kampung kita ini untuk masa-masa yang akan datang. Sehingga apa yang kalian tinggalkan merupakan barometer untuk masa-masa mendatang dalam rangka membangun pemuda pemudi masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan serta anak-anak KKN yang kami cintai, ya tentunya begitulah baru kemampuan kami, begitulah baru kami bisa menerima anak-anak kami selama di kampung ini. Toh kalau ada kiranya yang baik untuk akan dibawa ke kampung atau tempat masing-masing, ya jadikanlah itu sebagai kenang-kenangan atau nostalgia di kampung kalian atau di tempat kalian masing-masing. Kalau andanya itu berupa yang tidak bisa untuk dibawa, maafkan dan relakanlah. Itu tandanya kekurangan-kekurangan yang masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita di kampung ini. Bapak Ibu Saudara, tentunya sudah lama kita bergaul, lebih kurang berapa hari itu? 30 hari, 1 bulan. Tentunya seperti apa pepatah Arab, laisa tiqoa lai akhirul firaq walakinnal firaq kasiratud damu. Tiadalah pertemuan yang tak diakhiri oleh perpisahan. Biasanya perpisahan itu adalah mencucurkan air mata. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, kesalahan, kehilapan, segala sesuatu yang kalian hadapi, ada yang berat, ada bermacam-macam rintangan, berikanlah kami kemaafan atas nama warga Muara Tabus. Ibu-ibu, bapak-bapak, akhirnya kami tutup dengan sebuah, kalau ada
jarum patah. Jangan simpan di dalam hati. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Selamat berjuang, wahai anak-anak kami. Lakukanlah yang terbaik, lakukan lebih untuk kebaikan masa-masa akan datang. Tapi jangan lupakan Muara Tapus buat selamanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari yang berbahagia ini kita sudah sempat berhadir bersama-sama di ruangan ataupun di lokasi MDTA Nurul Amal Muara Tapus ini dalam rangka mengangkat sebuah acara yaitu Semarak 17 Agustus untuk membuktikan semangat pemuda dalam menghadapi masa depan. Selawat beserta salam sama-sama kita kirimkan ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa sepotong doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati selaku Bapak Wali Nagari yang telah terhadir di pada kesempatan ini, juga yang kami hormati Bapak Ketua Bamus Salingka Muaro beserta anggota yang juga sedang berhadir. Seterusnya yang kami hormati Bapak Kepala Jorong Se Nagari Salingka Muaro, Dai Nagari Se Salingka Muaro yang juga sudah berhadir pada kesempatan kali ini. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu perangkat Nagari yang juga sudah berhadir pada kesempatan ini. Seterusnya yang kami hormati barisan Nini Mama, tokoh adat, tokoh agama, umumnya cerdik pandai yang sudah berhadir juga pada kesempatan ini. Terusnya yang kami hormati dan yang kami muliakan adalah Al Ustadz yang telah sengaja kita undang jauh-jauh dari Sasak, yang alhamdulillah juga sudah beradung bersama kita, bahkan beliau duluan dari pada kita tadi. Terima kasih Al Ustadz. Terusnya yang kami hormati kaum bapak, kaum ibu yang sudah berhadir juga pada kesempatan kali ini. Juga yang kami hormati Bapak Ketua Pemuda Muara Tapus. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan sepatah dua kata, di mana yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, yaitu kolaborasi dari mahasiswa KKN Terpadu dan pemuda-pemudi Muara Tapus yang telah mengangkat acara yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada seluruh mahasiswa dan pemuda yang sudah berjibaku bekerja mulai dari awal, dari beberapa hari kemarin yaitu pembukaan MTQ yang diadakan tingkat Nagari dan hari-hari selanjutnya, dan mungkin ini adalah acara puncaknya yaitu pengumuman juara dan pemberian piala nanti kepada peserta, anak-anak peserta kita yang sudah mengikuti kegiatan MTQ tingkat Nagari untuk peserta anak didik SD ataupun ke bawahnya. Di sini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran, baik itu dari pemerintahan, dari Nini Mama, seluruh masyarakat yang telah mendukung adanya kegiatan, untuk semoga terangkatnya kegiatan kita pada malam hari ini. Di sini juga kami ingin mengucapkan sepatah kata kepada berhubung ini sudah hari-hari terakhir kita bersama anak-anak KKN Terpadu Sumatera Barat. Di sini juga kami mengucapkan yang pertama terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah selama satu bulan ini bergabung dengan masyarakat kami di Muara Tapus ini, merasakan pahitnya asam garam di Muara Tapus ini. Tentunya dalam satu bulan ini sungguh banyak sekali yang dirasakan oleh mahasiswa, adik-adik mahasiswa KKN di Jorong kami ini. Tentu kami pun sangat merasakan banyak manfaat dengan adanya adik-adik mahasiswa di kejorongan kami ini yang ber-KKN selama kurang lebih satu bulan ini.
tentunya sangat besar manfaatnya, apalagi bagi anak-anak kami, anak MDTA, juga begitulah, juga begitu kepada anak-anak kami Maghrib Mengaji yang sedianya satu bulan ini sudah dibantu oleh anak-anak ataupun adik-adik dari KKN untuk memberikan ilmu-ilmu agama kepada mereka. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah disumbangsihkan oleh adik-adik mahasiswa KKN ini akan bermanfaat bagi masyarakat kami. Begitu juga bagi pemuda-pemuda kami, dalam satu bulan ini sudah bergabung bersama pemuda. Tentunya sangat besar juga manfaatnya bagi pemuda, di mana nanti pemuda kami mungkin akan lebih giat, akan lebih terpanggil hatinya dalam untuk membela ataupun mengharumkan nama kejorongan kami ini. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama, Pak. Juga di ujung-ujung hari-hari terakhir PKKN di kejorongan kami ini, kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf seperti yang dibilang oleh dari perwakilan dari Nini Mama kami tadi. Kami juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada adik-adik kami mahasiswa, di mana di dalam selama pergaulan kita berkisaran satu bulan ini tentunya banyak kekurangan-kekurangan dari kami untuk mendampingi ataupun membimbing adik-adik kami mahasiswa untuk berkegiatan di kejorongan ini. Apalagi di dalam bulan, selama satu bulan adik-adik di sini, di jorong kami ini kebetulan banyak pula musibah. Kalau musibah, kalau tidak salah kami ada 3 musibah, termasuk dari orang tua kami sendiri, juga ada juga acara pesta, kalau tidak salah ada 4. Tentunya itu sangat menghalangi kegiatan-kegiatan adik-adik di kampung kita ini, sementara adik-adik berKKN cuma dalam berkisaran satu bulan. Tentunya untuk kekurangan-kekurangan kami di dalam membimbing ataupun mendampingi adik-adik mahasiswa, untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita telah diberinya nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat hadir di lokasi MDA Kejorongan Muara Tapus dalam rangka acara Tahbi Akbar sekaligus perpisahan dengan mahasiswa KKN PPM Terpadu Tuah Sakatu Sumatera Barat. Seterusnya selawat serta salam marilah kita kirimkan ke roh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa doa Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang kami hormati Pak Ustaz yang telah hadir di tengah kita. Terusnya yang kami hormati Ketua Bamus Nagari beserta anggota Kepala Jorong Se Nagari Salingka Amaru, Dai Nagari, Perangkat Nagari, tokoh-tokoh masyarakat, ini mama alim ulama, cerdik pandai, pemuda, pemudi, kaum ibu, dan kaum bapak, adik-adik semua, terkhusus kepada adik-adik mahasiswa, mahasiswi KKN PPM Terpadu Tuah Sakatu yang
PKKN pada tahun ini di Kejorongan Muara Tabus, Nagari Salika Muaro, Kecamatan Sungai Aur. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Camat Sungai Aur. Beliau tidak sempat hadir bersama kita malam ini, dan beliau menitip pesan kepada kami untuk sekaligus nanti membuka acara tabligh akbar kita pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan adik mahasiswa KKN di sini, pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa bersama dengan pemuda-pemudi Jorong Muara Tabus yang telah berusaha payah mengadakan acara tabligh akbar pada malam ini. Semoga jerih payah adik-adik sekalian dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sudah ada satu bulan lebih kurang adik-adik mahasiswa berKKN di Jorong Muara Tabus. Rasanya itu sangat singkat sekali, Ketua. Kalau masa kami dulu sebagai mahasiswa, dulu kami ada 60 hari, 2 bulan penuh. Jadi kayak kata-kata sekarang kayaknya KKN mahasiswa itu dipersingkat. Mungkin ada pertimbangan yang lain sehingga waktu KKN mahasiswa terpadu ini disebut menjadi 30 hari atau 1 bulan, Pak. Di sini kami selaku pemerintahan Nagari juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang telah ikut membantu melaksanakan program di Nagari dan kecamatan, di mana beberapa waktu yang lalu kita telah bersama-sama ke Landua. Itu juga merupakan daerah Nagari Salika Muaro. Itu baru sebagian kecil daerah Nagari kita yang baru adik-adik kunjungi. Karena ada lagi daerah-daerah yang sangat ekstrim yang belum adik-adik ketahui. Umumnya di Kecamatan Sungai Aru ini, Sekilang kan ada namanya Sekilang, di Pantai Sekilang, daerah selatan sana. Kemudian daerah utara adalah namanya Bukit Mintang. Itu ada juga nanti yang KKN di sana. Kebetulan tahun ini ada juga di Bukit Mintang KKN dari Mandeng Natal. Di sana juga ada, di Muara Tabus juga ada, kemudian di Jorong Sungai Aur juga ada yang berkain dari Stain Mandailing Natal. Di sini kami juga berpesan kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswa kami, selama berkain di sini, ambillah ilmu positif. Apa-apa yang dapat adik dapatkan di Jorong ini ataupun di Nagari Salika Muaro, ambil yang positifnya dan tinggalkan yang negatifnya, supaya nanti adik yang ke depannya dapat lebih mudah untuk bersosialisasi atau mengimplementasikan ilmu yang adik dapat di bangku perkuliahan untuk merealisasikan kehidupan masyarakat. Ini merupakan baru tahap awal bagi adik-adik mahasiswa. Setelah nanti terjun ke dunia kerja, itulah baru yang sebenarnya alam yang ada di lalui. Kita juga pernah melalui masa-masa seperti adik sekarang ini, adik mahasiswa kita tahun 1996, ini sedikit bercerita, gak apa-apa kan adik. Tahun 1996 Bapak itu lulus di Universitas Andalas melalui tes di jurusan farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan waktu itu. Waktu masih gabung ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan FMIPA Unan. Waktu itu
Bapak dari daerah atau dari Sungai Aur merasa sangat bangga sekali masuk kampus UNAM. Karena waktu Bapak dulu letting Bapak SMP di Sungai Aur, kemudian SMA-nya melanjutkan di Padang, yaitu SMA 2 Padang. Istilah Bapak merasa ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari bangku sekolah, dari SD, SMP, SMA, sangat kurang sekali di daerah-daerah kita ini. Mungkin ada dari mahasiswa juga pernah yang ke SD di Jorong Muara Tapus atau sekitarnya, mungkin bisa membandingkan gimana tingkat kualitas pendidikan yang di daerah dengan kualitas pendidikan di perkotaan. Disitulah terasa nanti berapa perbedaan antara status atau mutu pendidikan yang kita di daerah dengan di kota. Jadi kita, saya berharap kepada adik-adik yang masih sekolah, walaupun tingkat SD, SMP, dan SMA, kita jangan hanya bosan menimba ilmu yang hanya di bangku sekolah. Ilmu itu ada di mana saja, bukan hanya di bangku sekolah, ada di pesantren, ada di madrasah-madrasah, dan ada di majlis taklim. Termasuk acara kita ada acara tabligh akbar, juga kita dapat menimba ilmu di sini. Kita dapat menimba ilmu dan menimba ilmu agama. Itu semua dapat kita realisasikan di kehidupan kita selanjutnya. Seterusnya di sini kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada dari mahasiswa, mahasiswi, seandainya ada terdapat hal-hal dalam melakukan penyambutan maupun dalam bergaul selama satu bulan ini, baik dari pemerintahan maupun masyarakat Negari Selingkamaru, kami atas nama pemerintahan Negari Selingkamaru minta maaf kepada adik mahasiswa mahasiswa sekalian. Begitu juga apabila ada kesalahan pun yang sengaja maupun yang tidak sengaja, kami terlebih dahulu memaafkan adik-adik sekalian. Ini merupakan bukan merupakan akhir dari pertemuan kita, tapi hendaknya tali silaturahmi tetap terjaga antara masyarakat dengan mahasiswa KKN kita sekarang ini. Baik, di sini akan secara resmi kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara tabligh akbar dengan tema Semarak 17 Agustus untuk membangkitkan semangat pemuda dalam menghadapi masa depan, secara resmi kita buka. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan sebelum saya tutup, mohon perwakilan dari satu panitia untuk menerima ada titipan dari Bapak Camat Sungai Aur. Mohon satu orang panitia. Ini merupakan, jangan panah jumlahnya, tapi panah keikhlasan hatinya. Dari Pak Camat Sungai Aur, titipan ke kami untuk menyerahkan ke panitia. Mohon diterima, Pak. Demikian saja yang kami sampaikan. Saya janggal mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suruh masuk surga kamu. Lagi, dia mau masuk surga kanan. Ada yang bakal iyo. Aku nak mengarang loh.
orang-orang bagusnya adalah para penghuni surga. Amin. Yang mau masuk surga sekarang. Nah, jangan minta mati, tapi kematian tidak bisa ditolak. Semua kita hadir, semoga Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu. Ternyata pandangan pertama Allah terhadap kita sebabkan iman. Apa yang kedua? Berilmu. Bagaimana cara membangkitkan pemuda yang hebat? Yang kedua, berilmu. Gimana mau hebat Maratapus anaknya saja enggak mau sekolah? Gimana mau pintar berjaya Maratapus kalau pemudanya pemuda lem? Oke, mana? Majunya satu negeri sebabkan kampung itu banyak orang berilmu, cerdas. Tapi kalau satu negeri itu banyak orang yang jahil, bodoh, maka kampung itu perlahan-perlahan akan jatuh terpuruk sejauh-jauhnya. Kita berharap anak-anak kita, cucu kemenakan kita, orang-orang cinta dengan belajar. Amin. Cinta dengan ilmu. Amin. Mau jadi tentara? Angkat tangan yang mau jadi tentara. Gopi menang jawaban adalah sebuah. Angkat tangan yang mau jadi polisi. Wah, yang mau jadi dokter. Wah, banyak ya. Yang mau jadi bidan, tukang ojek. Nah, yang mau jadi kematian. Ada? Ini ada apa nih? Antara saya jadi aku. Antara star. Gagu jadi aku, ya Allah Tuhan. Angkat tangan yang mau jadi jorok. Wah, eh, kamu ya, angkat. Kamu, mau jadi apa kamu? Mau. Iya betul. Aku mau semua. Angkat tangan yang mau jadi wali negeri. Oh, sokaya. Yang mau jadi artis. Kayak apa? Ada yang mau jadi artis? Artis kita ada? Iya. Kalau mau jadi Facebook banyak semuanya itu. Tidak Pak Ustaz, kami mau menjadi orang hebat di kampung kami, betul? Kau jadi profesor itu jasa ku. Kau jadi insinyur itu jasa. Berarti syarat menjadi orang pintar harus menghormati guru, sayangi guru, betul? Ini gelarnya panjang, Profesor Doktor Kompor Bocor.
tapi nyuri uang rakyat. Ini tapi curang nih. Yang nyuri di atas itu, yang di dekat tadi itu orang bodoh atau orang pintar? Orang bodoh atau orang pintar? Pintar. Tapi tidak beri. Paham? Makanya dari kecil kalian dididik, dari kecil kalian didoktrin agar selalu menghormati guru, menghormati kedua orang ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga dibanding kau mengandung. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat putra putrimu ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu dibanding. Berapa tingkat ibu? Ayah berapa? Serta ibu berapa? Oli. Ibu tiga. Dorong. Sekali lagi. Ayah berapa? Ibu berapa? Empat bagus. Empat lah empat. Calon apa sih? Ya Allah Tuhan. Ayah berapa? Ibu berapa? Udah, gue mengecil tiga. Berarti Pak Joro, Pak Wali, kalau masih satu, bonus dua. Enggak Pak Ustaz. Enggak itu maksudnya Pak Ustaz. Kekuatan seorang ibu luar biasa. Walaupun tubuhnya lesu, lemah, dan lunglai, tetapi kekuatannya luar biasa. Pernahkah ayah mengandung? Tidak. Baru itu ayah mengandung. Olah kopi ya kowe. Pernah ayah menyusui? Olah Tuhan. Oleh olah Tuhan. Pernah ayah melahirkan? Iya. Ya Allah, walaupun tubuh ibu lesu dan lemah, tetapi luar biasa kekuatannya, mampu melahirkan. Makanya tugas dan kewajiban seorang istri itu yang tiga tadi, mengandung, melahirkan, menyusui. Jadi kalau ibu memasak itu bukan kerja ibu. Mencuci itu bukan kerja ibu. Itu kerja bapak ibu. Senang sih ibu. Nyapu itu bukan tugas ibu, tugas bapak. Setrika baju, tugas bapak. Bersihkan rumah, tugas bapak. Ibu tugas ibu tiga aja. Mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Jadi Pak Ustaz, kalau saya gak nyapu, Pak Ustaz kotor rumah Pak Ustaz, kalau saya nyuci, kotor baju Pak Ustaz. Ya, gak apa-apa. Tidak tugas ibu. Terus marah nanti suaminya Pak Ustaz. Tadi Allah, tadi suami. Kalau ibu disuruh nyuci, ya nyuci. Kalau disuruh nyapu, ya nyapu. Disuruh masak, masak. Kalau suruh ngandung,
memiliki iman dan berilmu. Yang ngomong di depan ini tadi ada Nyi Mama, ada Pak Jorong, ada Ketua Penitia. Itu yang ngomong depan ini bukan orang bodoh, orang berilmu. Mau kalian ngomong depan? Masihlah sini. Ini kadang-kadang anak TPA tampil di subuh acara saja. Acara selanjutnya tampilan rukun-rukun iman ditampilkan oleh Sodi dan kawan-kawan. Kepada Sodi dan kawan-kawan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dorong sana, ternyata dia baru dilantik dari dorong. Dia kata sambutan, dipegangin kursi. Assalamualaikum. Susah untuk bicara depan ini, enggak gampang nih. Ini ada temannya tampil. Ya Allah ya. Ya Allah. Harus berani tampil ke depan. Betul? Mau tampil ke depan? Silakan. Siapa yang mau ke depan ini, saya kasih hadiah belanja beli lontong. Ayo, sini. Maju, maju, maju. Coba berani. Cash, cash. Ah, cash. Gimana? Kau masuk, kita di situ masuk. Nah, sampai siapa yang berani buku? Siapa yang berani buku? Tiba buku butuh lango. Kembali. Tapi acara kita pun muda. Mana pemuda mujarab? Ini acara kemerdekaan di IKN itu. Mana? Itu rumah dia. Ya Allah, sumbangan jadi tegas dia. Hei, jangan duduk, bagus, grab. Lipat tangan, grab. Yang tampil ke depan, ayo, coba. Cepatlah.
Pak Jarom, sebut satu nama Pak Jarom, sebut satu nama. Saya panggil itu. Siapa tahu nama Pak Jarom? Dia mau waktu. Pak Jarom enggak tahu nama itu pun akan dia. Siapa nama Pak Jarom? Satu cepat. Kapi. Siapa Kapi? Allahul Kapi, Rabbul Kapi, Siapa yang berani ke depan langsung dapat beli bakso pak? Andre. Aku. Nama kamu siapa? Kemudian Noah. Bintangnya bulan, bintangnya bintang. Noah. Kamu kan berapa? Lima. SMP. Lima SD. Cita-cita aja ya pak. Tentara. Saya tes dulu kalian tentara. Jawabkan. Lurusnya. Bintang. Kalau memang betul kamu mau dapat ini, siapa nama asli Pak Wali Nagari? Mampus. Korek kakak ini. Siapa nama asli Pak Wali? Gak tahu nama asli Pak Jorok? Ya Allah. Kamu orang mana kamu sudah ini? Orang sasa kamu. Rifki betul. Rifki apa panjangnya? Riko. Beda itu. Rifki apa? Sombong kali Rifki gitu. Rifki satu kah betul kan? Rifki apa tuh Usman? Ini bilang bohong. Tapi beli bakso. Baru satu itu. Jadi yang dua itu yang padang kurang. Kenapa kawan kurang ya? Paham? Jadi harus berani membangkitkan jiwa berani. Tidak ada malu. Itu calon pemimpin, calon jorong besok di depan mereka. Amin. Berilmu. Dengan ilmu hidupmu akan cerah. Dengan ilmu engkau akan menjadi orang, bukan orang-orang. Hari ini banyak orang-orang, orang sawah. Tapi generasi di jorong kita di Nagari Salika Muaro, kita ciptakan generasi yang berilmu dan bertakwa. Amin. Apa itu kelebihan orang berilmu Pak Ustaz? Banyak orang berilmu itu ini yang menciptakan lampu ini. Tahu gak siapa orang ini? Ada yang gak tahu? Mahasiswa, siapa yang menciptakan lampu? Mahasiswa. Siapa? Thomas? And friend. Banyak yang menjawab di sini. Pak Haji. Pak Haji. Kita ada yang orang Tuhan. Harus tahu itu. Kenapa dia mampu menciptakan lampu ini?
kami seakan memiliki kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan, dan akhirnya mampu menciptakan lampu. Itulah namanya belajar. Betul? Untuk naik dari kelas 1 ke kelas 2 ngapain kita? Belajar dan melakukan ujian. Baru bisa naik ke. Ketika Ali bertanya, "Ya Rasul, aku cemburu kepada engkau. Kenapa? Kenapa kau cemburu kepada aku?" Nabi, engkau sudah ada jaminan. Jaminan apa? Engkau sudah ada jaminan masuk surga, wahai Rasul. Lalu Nabi tersenyum. Bal, lalu kenapa? Aku minta kepada engkau, ajarkan aku ilmu. Ajarkan aku pengetahuan agar aku sampai ke dalam surga. Berarti Ali sendiri pun yang dikatakan adalah pintu ilmu, tetap belajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sudah tahu semuanya, ketika ditanya Ali, apakah engkau tahu hukum ini? La adri, saya tidak tahu. Ini orang berilmu. Jadi kalian nanti memiliki ilmu yang berwibawa, bijaksana, dan tidak sombong. Ketika Rasul ditanya, "Wahai Ali, kuajarkan kepada engkau 5 ilmu." Apa itu Rasul? Yang pertama, aku berikan kepada engkau, aku diajarkan kepada engkau, engkau mengamalkannya dan pasti engkau dimasukkan Allah ke dalam surga. Ternyata ilmu itu harus menyampaikan kita ke surga. Jangan sampai ilmu itu menjauhkan kita dari surga. Ada orang belajar ilmu tapi melawan kodrat, melawan aturan Allah, melawan aturan syariat. Dia gunakan ilmu-ilmu jahat, tidak boleh. Ilmu begal dia pelajari. Ada begal sini? Calon begal? Donatur begal? Anak begal? Bapak begal? Tidak, Pak Ustaz. Apa yang pertama diberikan kepada Rasul, kepada Ali? Kalau engkau amalkan ilmu ini, tidak ada alasan Allah tidak memasukkan engkau ke surga setelah kematian. Ternyata syarat pertama untuk masuk surga harus mati. Ilmu pertama kata Rasul, wahai Ali, bacalah solawat. Setiap engkau kesulitan, engkau bahagia, baca solawat, sebut namaku. Terkhusus fi kulli yaumil jum'ah, terkhusus pada hari Jumat. Nabi menyarankan kepada kita setiap kebahagiaan, kesusahan, selalu berselawat kepada Nabi. Tahu apa itu selawat? Tahu. Mana contoh selawat? Siapa tahu? Ini yang mak. Tuh pakai tensor mama untuk ya. Bertua. Bertua. Apa contoh selawat bertua? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ustaz. Kalau enggak, kami enggak pakai sayyidina, boleh? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Allah, wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hilang sayyidinanya. Apa bedanya, Pak Ustaz? Bedanya penghormatan. Nabi enggak marah tidak pakai sayyidina, juga tidak senang hati pakai sayyidina. Sama seperti kita, contohnya ada Pak Camat atau Pak Bupati datang acara kita. Datang MC, acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Hamswati. Kata Pak Ustri, tidak maaf jauh. Itu contoh satu. Ada contoh dua. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Bupati Pasaman Barat. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Hamswardi S.A.G. Disilakan. Senang gak hatinya dibilang kayak gitu? Mana yang mau kita yang nomor satu atau nomor dua? Pasti maunya nomor dua. Disebut gelarnya, disebut siapa dia. Senang hatinya. Nabi begitu juga. Nabi tak marah, tapi dia merasa dimuliakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Muhammad pun boleh. Kalau bupati begitu, acara selanjutnya kata sambut dari Hamswardi, kepada Hamswardi disilahkan. Wali siko, siko siko bupati, siko wali, tidak mau diajar acara itu. Berang kemudian kayak isinya, artinya tidak hor, tidak so, paham? Ada namanya solawat. Penghulu selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada namanya selawat Jibril, ada yang tahu enggak? Tidak. Mana contoh selawat Jibril?
sallallahu ala sallallahu wasallam. Ada namanya selawat Badar, tahu enggak selawat Badar? Apa contohnya? Namanya selawat Badar atau selawat Badriah, bukan Siti Badriah. Kalau Siti Badriah emang lagi manja, lagi aku Siti Badriah. Ada namanya selawat Nariah, ada etik Nariah sini, nenek Nariah ada, ada mak Nariah ada. Apa itu selawat Nariah? Ayo, siapa tahu? Siapa tahu langsung dapat hadiah. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilah. Kenapa kalau dibaca baru dapat? Aneh. Berarti namanya enggak tahu. Bacanya tahu. Makanya bela. Ada selawat berjanji. Pernah dengar selawat berjanji? Marhaban atau marhaban? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pernah dengar? Kapan? Sekarang katanya. Ya Allah. Ada salam modern. Maulana ya Maulana ya Samia. Maulana ya Samia. Itu pasti dapat ya. Kenapa dapat itu? Karena sering didengar oleh penyanyinya Nisa Sabianan. Sabianan Nisa Sabian. Boleh itu. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menyapu rumahnya sambil membaca selawat, sama pahalanya menyapu halaman Ka'bah. Tanya Pak Haji, tanya Abu Hajar. Halaman Ka'bah itu, teras Ka'bah itu luas. Bayangkan orang yang menyapu rumahnya sambil membaca selawat, sama pahalanya menyapu halaman Ka'bah. Salatullah Salamullah Salamullah. Dah 3 minggu enggak. Boleh salam modern, boleh Maulana boleh, tapi asal ingat jangan sampai tetangga kita Maulana pula nama lakinya. Kalau laki-laki bangun sebalah Maulana pakai kode pula tuh. Maulana Maulana dijawab-jawab ya semia jawaban dia tidak boleh. Berselawatlah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa pakai selawat makannya seorang anak, makannya seorang suami dibumbui dengan selawat, maka makan itu menjadi keberkahan. Tidak mampu jin dan setan ikut makan ketika dibumbui dengan selawat. Hei, dibumbui dengan lagu Ayu Ting Ting. Biasanya tak pakai minyak wangi. Ya Allah Tuhan, bumbui dengan selawat. Paham? Seorang anak, walaupun ikan asin, ikan kering, tapi kalau dimasakkan dengan penuh cinta dan selawat, maka masakan itu seakan ayam KFC yang harga 2000. Yes. Nah, satu, berselawat kepada Nabi. Yang kedua, diberikan ilmu kepada Rasul ya, kepada Ali ya Rasul. Ya Ali, aku ajarkan kepada engkau ilmu yang luar biasa. Apa itu? Idza kharajta fi baitikum fa yaqulu bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ali, setiap engkau keluar rumah,
jangan lupa membaca bismillahi tawakkaltu. Siapa yang keluar sama seperti? Ya, dia yang ngomong tadi setan lah, dia bilang setan itu. Saya yang ngomong setan itu. Nah, setelah engkau pulang rumah, maka baca doa bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahi alil azim. Kata Nabi kepada Ali, bebas dari mara bahaya. Seandainya kita dari mara bus, ingin ke simpang 4 pakai motor, pakai kereta. Nampak auto sawit.